صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين Seterusnya dipersilakan Muhammad Asri bin Ahmad daripada Sungai Petani Kedah, Malaysia. Seterusnya dipersilakan Muhammad Amri Faris bin Azimi dari negeri Kedah, Malaysia. Seterusnya dipersilakan Muhammad Altif bin Abdul Wahab dari Bukit Pertajam, Pulau Pinang, Malaysia. Seterusnya dipersilakan Muhammad Arif bin Kamarul Zaman dari negeri Kelantan, Malaysia. Penerima syahadat seterusnya ialah Nur Aiman bin Zakaria daripada negara Thailand. Seterusnya dipersilakan Salman Khan bin Sam Rosman dari negeri Pulau Pinang, Malaysia. Seterusnya dipersilakan Muhammad Ridwan bin Jaafar dari negeri Pulau Pinang, Malaysia. Dipersilakan
Anan bin Abdurrahman dari para negara Teren. Seterusnya, disampaikan juga sijil-sijil bagi peserta Kitab Tadabburan bagi tahun 2012. Selain ada orang yang mengatakan lima sijil yang akan disampaikan sebentar nanti, dipersilakan Mahathir Das Mahathir Dongsi dari bin Hasan dari negara Thailand. Mahathir Dongsi bin Hasan dari negara Thailand. Muhammad Ridwan Haji Yusof dari Sarawak. Muhammad Ilyas Muhammad Isa dari Perlis. Muhammad Bakir bin Ali dari Citra. Muhammad Johari Saniman dari Kuala Lumpur, Yulis Tuan Rombo, Sultan Talim Ahmad dari negara Thailand, silakan Bukhari Kayuni Muhammad Yuni dari negara Thailand. Silakan Akmal Shah Muhammad Hamdan dari wilayah Kepulauan Palembo. Silakan Fidayati bin Muhammad Rusdi dari negara Indonesia. Silakan Muhammad Hafiz Irwan Rahimi dari Pulau Pinang. Silakan Mustafi bin Cisman Al-Zed dari negeri Perak. Silakan Muhammad Mu'ara bin Ma'arif dari Cintra. Silakan Umar bin Alias dari Al-Ustaz Al-Rahman. Silakan Muhammad Azuddin bin Nah dari negeri Terengganu. Silakan Salman Madni dan Muhammad Mondi dari negeri Terengganu. Dan dipersilakan Muhammad bin Abdullah dari negara Thailand.
السلام بنا يرجع صلاة بالسلام المهين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المهين سلام 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 لنقطة